Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah. Ummatil mahmudah. Ummatil marhumah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad Nabiyyur Rahmah Nabiyyut Tawbah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Allahumma fassalli wa kabbir wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا رسول الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حتى قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات الذين ملحقون عليه الله سبحانه وتعالى، yang terkhusus kali khusus yang kita muliakan yaitu guru kita bersama Fadilatul Habib Umar Rafiq bin Ali Al bin Hamid. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di dalam keadaan sehat dan afiat, di dalam keadaan taat kepada Allah. Dan kita doakan juga apa-apa yang beliau inginkan, urusan beliau selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semua hadiah dunia wa ukhrawiyah digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang hadir di sini Habib Hanif bin Najib Al-Maliki, begitu juga orang tua kita Ali Al-Jufri, kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau dan semua hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kru majlis Jalsatul Isnin yang berkumpul di tempat ini, yang semangat berdakwah menjalankan syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah langkah kaki mereka diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keinginan ini
untuk lebih banyak lagi memperdalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan semua umat para nabi-nabi pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad terlebih-lebih lagi ingin untuk mengenal siapa itu sosok seorang Nabi Muhammad. Idola kita, idola umat-umat terdahulu, idola para nabi-nabi terdahulu ingin menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para anbiya menginginkan sebagai umat Nabi Muhammad, akan tetapi Allah menjadikan kita sebaik umat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam melihat di Lauhul Mahfuz keutamaan-keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka mendapatkan hisab, di antara mereka masuk surga tanpa hisab, sampai bermacam-macam Allah tampakkan di Lauhul Mahfuz tersebut untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Allah Musa alaihi salam menyatakan, ya Allah, jadikan mereka-mereka itu adalah umatku ya Allah. La ba ummat Ahmad, hiya ummat Ahmad. Itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengasihi umat tersebut. Buat Nabi Allah Musa AS, keistimewaan itu tidak dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa AS. Akan tetapi Allah mengasihkan keistimewaan tersebut, kemuliaan itu, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Allah Musa AS? Ya Allah, waj'alni ummat Ahmad. Seorang Nabi yang agung, yang dipilih oleh Allah SWT, Nabi Allah Musa AS, termasuk ulul azmi, akan tetapi beliau meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka sangatlah beruntung kita dijadikan oleh Allah tanpa meminta kepada Allah, tanpa keinginan sebelum lahir untuk ya Allah jadikan umat Nabi Muhammad. Allah kasih kemuliaan tersebut kepada kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang hadir di tempat ini, khususnya begitu juga keluarga kita, saudara-saudara kita, insyaallah bisa membanggakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disambut bulan ini lebih banyak lagi untuk bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti juga para ulama-ulama terdahulu, mereka menyambut diri mereka, menyiapkan diri mereka dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, memperbanyak solat pada Nabi Muhammad SAW, lebih banyak lagi hadir di dalam majlis-majlis zikrul maulid. Untuk apa? Mengingatkan kita untuk menghubungkan sanubari kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kelak kita berkah ini majlis Jalsatul Isnin yang disebabkan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia Allah berikan kita kemuliaan bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat kelak kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazakallah kepada guru kita Abi Fikri bin Muhammad Al-Hashim. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama baik dengan hikmah yang disampaikan disampaikan guru kita Habib Hanif bin Nagib Al-Fadhi Fahmi Fadhi Tafakir Masyukurullah Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي جمعتنا في هذه الليلة المباركة. هذه الليلة إن شاء الله تتنازل الرحمات والبركات والمدات والبرشات والفتوحات من المولى المستحق لجميع الكمالات. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما علم والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم،
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. Saya muliakan, saya hormati Fadilatul Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid selaku pimpinan Majlis Jalsatul Ulama Alawi yang rutin diadakan di setiap Jumat malam Sabtu di Masjid Raya Bandung. Saya muliakan, saya hormati Al Habib Fikri Al Habsyi. Saya muliakan, saya hormati para habaib-habaib yang lain, para ulama-ulama yang lain, orang tua yang hadir pada malam hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa takzim saya kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah. Puji serta syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menggerakkan langkah-langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melembutkan hati-hati kita, sehingga semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk bersama, untuk kita duduk bersama di tempat yang penuh berkah, tempat yang penuh rahmat, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul bilad ila Allahi masajidha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Kita duduk di sini, duduk di tempat yang paling mulia bersama orang-orang yang mulia. Semua yang ada pada malam hari ini, insya Allah, dengan duduk bersama guru kita Al-Habib Umar Rafiq, telah kita akan diperkumpulkan kembali bersama Al-Habib Umar Rafiq, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya berbicara sebenarnya tidak pantas, karena ini adalah kitabul amar, perintah daripada Al-Habib Umar Rafiq. Makanya saya memberanikan diri untuk berbicara sedikit, membahas tentang apa yang disampaikan oleh Al-Habib Fikri Al-Habsyi tadi, bahwa sebentar lagi kita akan menyambut daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Bergembira wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada di dunia ini. Tanpa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada kita. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul akhlaq. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, jika bukan karenamu wahai Muhammad, diulangi dua kali dari Allah. Berarti penekanan di sini, ta'kid. Jika bukan karenamu wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Apa itu alam semesta? Kullu ma siwallah. Selain apa-apa dari Allah itu alam semesta. Surga, neraka, langit, bumi, lautan, daratan, gunung, pepohonan, semuanya alam semesta. Kuluma siwallah. Jika bukan karena wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Jikalau di bulan Muharram saja, di tanggal 10 Muharram, yaitu hari Ashura, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yuwasi'ur rizq li ahlina. Kita untuk meluaskan rezeki di tanggal 10 Muharram kepada keluarga-keluarga kita. Yang tadinya kita memberikan istri kita uang masak 50 ribu, kita berikan 100 ribu. Itu di hari Ashura. Kita berikan anak kita uang jajan 10 ribu, di tanggal 10 Ashura kita lipat gandakan menjadi 20 ribu. Nah, di tanggal 12 Rabiul Awal juga harus kita terapkan metode seperti itu untuk meluaskan rezeki kepada keluarga-keluarga kita. Jika bukan karena tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada tanggal 10 Muharram. Jika bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang namanya bulan Muharram. Maka kata Asy-Syaikh Al-Hafidz Syamsuddin bin Muhammad bin Nasir Ad-Damasyqi, seorang ulama besar dari negeri Damaskus Suriah, menceritakan tentang kegembiraan akan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengibaratkan cerita Abu Thalib. Abu Thalib itu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia bergembira akan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syairnya, Asy-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Al-Damasyqi berkata, "Idza kana hadza kafiran, ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada."
أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كانت أمره بأحمد مشرورا ومات بوحده. Abu Talib saja yang seorang kafir ketika dia bergembira akan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang hakikatnya sudah masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin azabnya dibebaskan oleh Allah. Seorang kafir yang bergembira akan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibebaskan azabnya setiap hari Senin hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata wahda. Bagaimana pendapatmu hai umat Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu jikalau ada seorang muslim dia beriman kepada Allah terus dia bergembira akan hari lahirnya Nabi Muhammad terus dia mati dalam keadaan Islam, bagaimana pendapat surga jaminannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sedangkan orang kafir saja yang tidak beriman kepada Allah dia bergembira akan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibebaskan azabnya. Diriwayatkan dia Abu Talib itu bisa menghisap air daripada jari jemarinya setiap hari Senin. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bergembira akan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula kita dikeluarkan daripada tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, dan tidak dimatikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi sekarang saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
Rabbi islah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul di majelis, nikmat bisa bersama-sama menuntut ilmu, belajar membaca hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah menambah pemahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan semua karunia-karunianya kepada kita, supaya kita bisa menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya, dari karunianya, kita gunakan semua di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paksakan diri kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paksakan diri kita untuk berkeyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Dialah Allah yang akan kita kembali kepadanya. Dialah Allah yang semuanya di tangannya. Allah bisa menciptakan 1 juta dunia yang ada di jagat raya ini, bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 1 dunia ini tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jadikan dunia di tangan kita, jangan kita jadikan di dalam hati kita. Kita jadikan Allah di dalam hati kita, jangan dijadikan di tangan kita, jangan dijadikan di bibir kita. Jadikan keyakinan itu sedalam-dalamnya di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadiri majelis taklim, di dalam menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala bukakan segala kesusahan, kesulitan-kesulitan kita. Bukakan segala pintu rezeki kita. Mudahkan segala urusan dunia kita. Tujuannya hanya satu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita, terutama urusan dunia kita, untuk mencapai urusan akhirat kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pelajaran kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaiha, masuk ke dalam kamarnya Sayyidatuna Aisyah, wa indaha imra'atun, dan di sampingnya ada perempuan, anak kecil. Qala, maka Nabi Muhammad bertanya, man hazihi, siapa ini perempuan anak ini? Qala, maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, hazihi fulana, ini si fulan yang namanya Haula bintu Suwaib bin Hubeib bin Asad ibnu Abdul Izzah. Jadi Haula namanya.
Sayyidatuna Aisyah menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aula ini tadhkuru min salatiha." Hebat di dalam ibadah salatnya. Kuat di dalam melaksanakan ibadah salatnya itu banyak sekali. Tadhkuru min salatiha. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mah, ya, mah alaikum bima tutikun." Ya. Jangan, ya, ambillah kepada kalian itu yang kalian mampu. Jangan memaksakan diri. "Mah alaikum bima tutikun. Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu." Nabi Muhammad bersumpah, "Fawallah, demi Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan dengan amal ibadah kita sampai kita sendiri bosan." Ya, la yamallullah, tidak akan bosan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amal ibadah kita. Sekuat apapun kita laksanakan ibadah, dari pagi sampai ke sore 24 jam kita ibadah, ya, tidak akan bosan Allah mencatat amal ibadah kita sampai diri kita sendiri bosan. Ya, diri kita sendiri capek. Hatta, sampai, ya, tamallu. Wa kana ahabbuddin, dan adalah paling disenangi oleh Allah agama itu, ya, ilai madawama sahibuhu alaih, yang mana dilakukan oleh seseorang tersebut secara berkesinambungan, secara istiqomah, ya. Nah, yang paling disenangi oleh Allah, ya, amal ibadah agama itu secara istiqomah. Nah, istiqomah ini lumayan berat, ya. Jadi jangan dianggap sepele. Orang pengajian setiap malam Sabtu seminggu sekali, ya, jangan dianggap sepele. Berat ini, ya, pahalanya juga besar pahalanya, ya. Orang yang suka majelis, orang yang suka pengajian, mukanya beda, ya, mukanya bercahaya. Kenapa? Karena dapat ilmu, ya. Ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, ya, nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya. Cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Jadi ada beban kita hadir pengajian, dapat ilmu, dapat cahaya. Jadi jangan dibawa bermaksiat. Kenapa? Ilmunya hilang, cahayanya hilang. Jadi harus dijaga cahaya tersebut, jangan kita bawa bermaksiat. Ya. Wa mah kalimatun nahyi wa zajr. Ya. Mah ini adalah kalimat larangan. Ya. Wazajir sama, wa makna. Ya. La yamallullahu, tidak akan bosan Allah. Ya. Tidak akan diputuskan. La yaqta'u sawabahu, ya, pahalanya, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jaza'a a'malikum, untuk membalas, ya, amal-amal kalian. Wa yu'amilukum mu'amalatal mal, ya, dan Allah tidak sekali-kali
ya bermuamalah kepada kita, bosan untuk mencatat amal baik. Hatta tamallu, sehingga kita sendiri yang bosan. Ya. Patruku, tinggalkanlah, bayan bagilakum, maka hendaklah kalian antak huzu menjalankannya, matutikun, yang kalian mampu, ad-dawama alaih, berkesinambungan, istigomah, liaduma sawabuhu, supaya selalu berjalan, selalu mengalir pahalanya lakum untuk kalian, wafadluhu alaikum, dan juga keutamaannya terus berjalan untuk kali untuk kalian. Ya. Jadi inilah keutamaan orang yang menjalankan amal ibadah dengan istigomah. Ya, jangan kita menjalankan amal ibadah itu ya. Misalnya baru kenal dengan sholat duha langsung ya, sholatnya 8 rakaat. Besok enggak sholat lagi. Ya, nah, jangan begitu. Ya. Oh, baru kenal. Ya, orang yang sholat duha enggak bakalan miskin, enggak bakalan fakir. Ya. Baru kenal. Ya, keutamaan baca Al-Qur'an. Orang yang baca Al-Qur'an pahalanya sangat besar. Ya, tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada masalah apapun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kenal baca Al-Qur'an. Ya. Bacanya satu lembar. Ya. Baru kenal bacanya satu juz. Ya. Akhirnya mengas. Enggak baca lagi besoknya. Ya. Jadi bacanya itu walaupun sedikit tapi terus menerus. Ya. Baru tahu baca, apa melakukan sholat duha. Ya. Nah, sanggupnya berapa? 2 rakaat. Enggak apa-apa. Sholatlah juga 2 rakaat. Ya. Tapi setiap hari sholat duhanya setiap hari ya, sholat 5 waktunya jangan tinggal ya, walaupun itu cuma sholat fardu, baru bisanya sholat fardu apa-apa 5 waktu tapi jangan tinggal. Ya, ini baru kenal sholat. Ya, bentar-bentar sholat. Ya, ini ada sholat gobliyahnya, iya sholat gobliyah. Ya, ini ada sholat ba'diyahnya, iya sholat ba'diyah. Ya, akhirnya ya mengas, kecapean. Ya, sholat wajibnya tinggal. Nah itu nggak demen. Allah nggak suka. Ya, Allah itu suka kepada bagaimana anta huzu matutikun ad-dawam, engkaulah engkau jadikan ya yang semampumu tapi dawam. Dawam itu berkesinambung terus menerus, tidak putus-putus. Liadu masawabuhu, supaya apa? Supaya terus menerus juga pahalanya. Ya. Jadi orang yang istigomah pahalanya tidak putus-putus. Dia duma sawabuhu lakum wa fadlu alaikum, dan keutamaannya untuk kita semua, untuk kalian. Ya, apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Jikalau kita lagi sakit, ya, Allah tidak bedakan. Jikalau kita lagi di perjalanan, Allah tidak bedakan bahwasanya kalian sedang sakit, kalian sedang di perjalanan, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak melaksanakan sholat dianggap melaksanakan sholat. Itulah keutamaan kita menjalankan ibadah dengan terus
terus menerus. Ya, ya kita ini maklum saja manusia. Ya, kadang dapat air, kadang tayamum. Ya, kadang sehat, kadang sakit. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membedakannya. Yang penting kita istiqomah. Ya. Setiap hari sholat duhanya 2 rakaat. Tiap hari waktu lagi sakit kelupaan. Nah, dicatat pahala sholat 2 rakaatnya tidak. Pas ya, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditiadakan. Jadi sholatnya tetap ada. Pahalanya tetap ada. Yang penting kita istiqomah, ya. Ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa in ghalla. Di dalam hadis, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah itu walaupun sedikit tapi terus menerus. Ya, ini kita menghadiri majelis taklim seminggu sekali, ya. Bukan kayak di pesantren tiap hari belajar. Seminggu sekali, ya. Walaupun seminggu sekali tapi terus menerus. Ya, jadi kupingnya itu, ya, enggak buntu. Kupingnya itu dicor terus. Ya. Mau enggak kupingnya dicor? Ya, tapi dicornya dengan hadis. Dicornya dengan Al-Qur'an. Dicornya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menangis kepingin hadir di majelis taklim. Menangis kepingin hadir di majelis ilmu tapi belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gersang. Ya, ibarat tanaman kalau tidak disiram jadi apa? Jadi gersang. Lama-lama daunnya rontok. Lama-lama rantingnya patah. Akhirnya apa? Tidak ada iman di dalam hati. Ya. Orang ngajak bermaksiat, ayo. Orang ngajak berzina, ayo. Ya. Ngajak berminum minuman keras, ayo. Ya. Semuanya ayo, akhirnya jadi syaitan. Ya, dulunya dirayu syaitan. Tapi kalau sudah hayu semua, lebih jahat dari syaitan. Ya. Kalau syaitan kenapa? Dia lebih jahat dari syaitan. Ya. Karena syaitan enggak kelihatan, kalau dia kelihatan. Betul tidak? Ya. Nah. Inilah ya tahapan-tahapannya. Ya. Jadi kita saling mengingatkan itu penting. Saling mengajak itu penting. Karena diri kita ini haus, ya. Haus dengan ya nasihat. Haus dengan ajaran. Haus dengan Al-Qur'an. Haus dengan ilmu. Ya. Kalau jauh akhirnya imannya terkikis. Ya. Sedikit demi sedikit imannya jauh, imannya hilang. Kalau sudah iman kita hilang, semuanya dihakan, semuanya dicoba. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh ya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan maksiat, dekat dengan dosa. Ya, akhirnya berani meninggalkan sholat. Akhirnya berani mencoba yang haram. Akhirnya lupa bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat, ya, berani
menantang kepada Allah. Orang yang sudah meninggalkan sholat berani menentang, ya. Tidak bersyukur atas nikmat Allah, ya. Padahal dia kalau sama manusia, ya, dikasih sekali, ingat terus, ya. Ada manusia baik sama dia, ingat terus, ya. Allah baik setiap hari dilupakan sama dia, ya. Ini karena apa? Karena imannya sudah terkikis. Hati-hati ini, ya. Kita ini dikasih iman ini mahal iman ini, ya. Berapa banyak orang gak punya iman, berapa banyak orang tidak punya keyakinan, ya. Nah, jadi iman ini harus disiram, dipupuk iman ini, ya. Diyakini lagi, ya. Al iman yazid wayangkus. Iman itu, ya, kadang bertambah, kadang berkurang, ya, tergantung, ya, power banknya. Kalau power banknya penuh, ya, penuh juga, ya. Nah, itu jangan begitu, ya. Kita jangan nunggu power bank. Kita harus menyambut, ya, menyambut apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak orang kalau kena musibah sedikit, kena masalah sedikit, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kena cobaan sedikit, mulai terkikis imannya. Ya, jauh dari pengajian, jauh dari majelis, jauh dari ibadah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau sudah, ya, kalau sudah jauh, baru menyesal, baru menangis. Hidup saya, ya, susah. Hidup saya nggak tenang, ya, benar nggak tenang, ya, nggak dibaca Al-Qurannya, benar nggak tenang, jauh dari pengajian, benar nggak tenang, ya, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi janganlah kita berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita berani mencoba apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah berani sekali, besok kita akan coba lagi. Berani sekali, besok akan kita coba 10 kali kita akan berani mencoba apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, inilah kalau kita mau beramal, mulailah sedikit demi sedikit, ya. Ini lagi senang pengajian, semua pengajian dihadiri, besoknya sakit, ya. Pengajian ini pulangnya jam 11, pengajian ini pulangnya jam 12. Oh, itu ada lagi di sana, besok pergi lagi, ya. Akhirnya apa? Dapat 3 hari tumbeng, ya. Nah, ini sudah, ya, kita dapat yang mana seminggu sekali kita dapat ilmu, ya, kita dawamkan, kita istiqomahkan. Oh, ada lagi ini, ya, sudah tambah 2, ya, semampu kita. Apa kata Nabi? Mah alaikum bima tutikun, ya. Mah, jangan, ya, ndaklah kalian itu, ambillah apa yang mampu pada diri kalian. Mah alaikum, ya, mah itu jangan, kata Nabi. Alaikum bima tutikun, ndaklah, pegang yang semampu kalian, ya. Baru bisa ngapal hadis satu, ya, satu hari satu aja, ya. Ini lagi seneng ngapal hadis, ya, langsung satu hari 10, ya. Akhirnya apa, ya, lupa semua, ya, satu-satu, ya, satu-satu. Kalau 10 hari jadi 10. Kalau 30 hari jadi 30. Ambillah untuk kita yang kita
kita mampu. Yang kita tidak mampu, jangan kita paksa, jangan kita paksakan. Apalagi yang wajib, ya, jangan sampai kita tinggal, jangan sampai kita tinggalkan. Allah tidak akan bosan mencatat amal ibadah kita. Ya, sebanyak apapun amal ibadah kita yang kita lakukan akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita, ya, kalau kita sudah capek, kalau kita sudah sakit, akhirnya, ya, kewajiban kita akan kita tinggal, akan kita tinggalkan. Wa kana ahabbuddin adalah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala madawama, yaitu dawam. Dawam itu adalah selalu. Selalu itu adalah istiqomah, ya. Sahibuhu alaih, orang yang melakukannya. Jangan dipleset-plesetkan. Ya. Nah, bagaimana dipleset-kan? Ya. Orang istiqomah itu, ya. Bagaimana orang istiqomah, ya, harus siap. Ya, orang istiqomah itu harus siap hatinya. Harus siap, ya, dirinya, harus siap pikirannya. Enggak ada. Ya. Jadi kalau orang mau menutup aurat harus siap hatinya. Dari mana itu pelajaran? Ada enggak? Ya, tidak ada. Orang yang mau menutup aurat, ya, yang biasa terurai rambutnya, ya, kelihatan orang lain, ya, mau menutup aurat harus siap dulu. Siap apa? Siap hatinya. Ya, enggak ada. Ya. Orang mau, ya, orang mau menutup aurat enggak harus siap hatinya. Langsung, ya. Langsung ditutup auratnya. Ya. Orang mau ibadah, ya. Mau nanya-nanya dulu, jangan langsung ibadah. Ibadah dulu baru, ya, kita menanyakan hukumnya bagaimana, ya. Jangan kita, ya, mau ibadah, ya, tunggu dulu, tanya dulu, jangan. Karena ibadah itu hukumnya wajib. Menutup aurat hukumnya wajib. Menjauhi perbuatan zina hukumnya wajib. Menjauhi yang haram hukumnya wajib. Jangan pakai, ya, coba-coba dulu. Jangan. Tinggalkan dulu baru kita bertanya. Ya. Karena apa? Karena ditakutkan, ya, kalau kita belum bertaubat sebelum, ya, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyusahkan kita. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa, ya, ya Muhammad, bahwasanya Allah menurunkan kepadamu Al-Qur'an bukan untuk memberatkanmu. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kepada kita semua kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kepada kita kesulitan. Jadi kita sendiri yang bikin diri kita sulit. Ya, kalau kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukanlah, ya, yang lain-lain. Salat lima waktu saja. Salat lima waktu kita tidak tinggalkan, ya, suci badan kita. Bersih diri kita. Karena salat ketemu salat itu diampunin dosa. Jadi kalau lima waktu ketemu waktu, ya, setiap waktu kita laksanakan, Allah bersihkan diri kita. Orang yang bersih dirinya akan didekati oleh malaikat. Orang yang dekat dengan malaikat hidupnya menjadi senang, hidupnya menjadi bahagia.
ya, diliputi oleh rahmat Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jalankan apa yang kita mampu, yaitu yang penting, yang wajib diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terutama sholat lima waktu. Sudah mampu sholat lima waktu, ya, senang pengen sholat godo yang dulu-dulu banyak daripada yang ditinggalkan, ya. Nah, digodoi sholatnya, ya, dahulu, ya, waktu belum pernah pergi pengajian, ya, nggak tahu wajibnya sholat, ya, dulu sekolah kalau bangun jam 7 langsung jalan sekolah, ya, takut telat, ya, sholat subuhnya ditinggalkan. Nah, nantilah sholat sunnah, sholat wajib dahulu, sholat qadha dahulu, ya. Ini lagi musim puasa sunnah, ya, nih, nantilah puasa sunnah, puasa qadha dahulu, ya. Pernah satu bulan nggak puasa, ya. Ya, ada, ya, orang, ya, satu bulan nggak puasa, ya. Nah, ya, dia godok dulu puasanya, ya. Jangan habis pengajian, ya, dengar ada keutamaan puasa begini, ya, langsung, ya, puasa terus kita, ya. Nih, puasa wajibnya belum digodok. Sholat wajibnya belum digodo. Maka yang kita bisa, yang kita mampu, ya, kita laksanakan. Jangan kita memaksakan diri kita. Allah tidak ingin, ya, mempersulit diri kita. Allah ingin mempermudah diri kita. Begitu juga di dalam kehidupan kita, Allah kepingin diri kita itu dimudahkan, lancarkan rezeki kita, usaha kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jangan kita persulit, yaitu dengan apa? Dengan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana wa iyyakum minallazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Yang mana tadi Habib Hanif tadi bilang, ya, Abu Thalib itu kafir, ya, bukan kafir. Itu zaman fatrah, ya. Zaman fatrah itu zaman yang tidak ada agama, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu zaman fatrah namanya. Jadi ayahnya nabi, ya, keluarganya nabi, ya, semuanya suci, semuanya bersih, paman-pamannya nabi juga semuanya suci, sampai ke Nabi Allah Adam alaihissalam dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-namanya pun bagus, ya. Jadi itu namanya zaman fatrah, ya. Zaman fatrah itu tidak ada nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menyambut daripada bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senang, dengan bahagia. Kita sambut bulannya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wal ali washabbi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bin Hubeb, bin Asad, bin Abdul Izzah.
Walaupun asyikul yang kau suatu yang berujung berubah sebagai jelasnya.